การกวางกันกาลิกวางกันกาลิกวางกันกวางกันกาลิกวางกันกาลิกดาวกาลิกกาลิกวางกันกาลิกกาลิกกาลิกกาลิกฮะกาลิกกาลิกข้อหลังกูมาโน่เรื่องโน่ดูการลดตาเรียบไรตาลิกละก็พอตาลิกข้อเราเท่าได้ละพอตาลิกดูโน่โน่เลยตาลิกภาษาอิตาลีกันตุงกันอะไรกันตัวน่ะดูโน่ยากกว่าดูบัวยากสำหรับเราตัวน่ะการลดตาเรียบตาพอบุลกตาเรียบนักมุ่งประกันกันตาลิกนี่นักกันตุงกันนักกันตุงกันน่ะDah tahu dah lah, ceritanya aku betul ta'alik. Tak ada dengar apa dia ta'alik untuk akak. Yang kau ada. Kalau ta'arif tak ada. Ta'arif untuk akak. Ta'arif untuk tak ada. Nah, ya tak ada kena lagi bila ta'arif tak ta'arif dah. Kita hukum gapo. Haa, boleh gitu. Masa kita gapo hukum. Baru ni nak tanya dah ni. Hukum tu gapo. Orang lain ayat. Hukum gapo. Memutuskan, menetapkan hukum. Ya, erti itu dulu. Nah, hukum erti memutuskan. Ya, memutuh. Pak memutuh tu siapa yang memutuh? Ha, dia pecah tu. Ada kala memutuh dengan jalan akal. Ada kala nak memutuh tu dengan jalan tilik pada adat, adat kebiasaan. Ada kala memutuh tu cara yang memutuhkan. Seperti semaya. Wajib semaya atau wajib semaya siapa memutuh? Bukan akal yang memutuhkan. Bukan hukum adat yang memutuhkan. Syarak wajib tahiyat semaya. Lepas tu ahli tasrih ulama lah. Bila pak ayat mi'aqimu salah. Ulama bicara ni kelimah kau ni apa betul apa betul. Pakak kata ni dalil kata semaya tu wajib. Kutub tidak. Lepas tu ada ke tak hak lain kata tak wajib. Tak ada siapa kata. Ittifaq lihat ulama. Ittifaq pula ittifaq orang besar-besar. Orang radak tinggi hak ittifaq ni. Radak ulama mujtahid mutlak. Radak Imam Syafi'i, Imam Malik orang masa dalam kurung 300 tahun tu. Oleh belakang ni tak ada lama tabak tu. Walau hak dakwa tak kira hak dakwa. Nah. Hak dakwa tu bagi celuk ke panggil tak kira lah tu. Hak sungguh dia habis kat dalam 300 tahun. Mujtahid mutlak yang semata-mata ambil hukum daripada Quran dan hadis, tidak boleh ambil daripada kata-kata orang lain. Haram atas dia taklid orang lain. Orang-orang radak tu dia panggil mujtahid mutlak. Maka orang mana tu? Radak kita tahu pak ni Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad Ibn Hanbal. Lepas tu rum tu ramai banyak. Maka bila orang semasa tu runtuh tu pakat kata sekata semaya lima waktu wajib ain atas tiap mukallaf. Fardu ain atas tiap mukallaf. Ada ke tak mujtahid masa tu yang kata tak wajib ataupun fardu kifayah? Tak ada. Panggil ittifaq sekalian mujtahidin, ijmak mereka itu. Bila ijmak jadi hujah atas rekam dia nak ikat tak boleh. Ikat rupa lah. Itu kemahnya. Atau siapa yang memutuhkan hukum tu? Syarak. Tapi dia panggil ulama, dia panggil ahli tasrih. Ahli undang-undang. Nah, bila mereka mai khilaf, kenalah. Ada tengok, lain pada lima waktu tu, ada kedok fardu ain sebab tu. Tak ada siapa kata. Cuma duk khilaf, ada kata wajib, ada kata sunnah. Haa, tu juga lah. Maka itu semua tu hukum apa tu? Hukum syarak. Hukum syarak. Maka ia memutuhkan wajib ke tak wajib. Yang paling hal itu syarak. Itu kecek bahawa hukum taklifi. Bila memang kecek bahawa wajib mustajab. Ia menyatakan wajib mustajab syarak. Dengan Allah Ta'ala kata. Inna Allah la yaghfiru ayyushraka bih. Itu perkataan dia. Sesungguh Allah, Allah tidak ampun bagi kufur. Itu siapa yang memutuhkan kata tak apa? Allah sendiri. Itu baik mari. Wajib pada syarak orang mati tak kupu, niaga.
mustahil pada syarak orang mati tak kubur syurga. Atu siapa yang memutus tu? Atu syarak Allah Taala kata jiwa unen dah gitu dah. Lepas tu ada pun orang mukmin mati atas iman tapi di samping tu ada maksiat deraka. Dosa mabuk ke? Berzina ke? Na'udzubillah min zalik. Mati dengan tak taubat, rupai mukmin ya asin. Sebab dia mengaku hak haram, mengaku haram. Hak wajib, mengaku wajib. Tapi dia langgar. Hak wajib, dia tahu kata wajib, mengaku tapi dia tak buat. Dia panggil maksiat. Nah, maka hak tu Allah Taala janji wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Dia ampun bagi mereka dia kena ampun dosa lain pada kufur. Nah, tu perkataan dia panggil syarak. Tu baik maknanya dosa lain pada kufur jaizun pada akal. Harus pada syarak. Sebab Allah Taala kata dia ampun dosa lain pada kufur bagi mereka dia kena nak apa? Erti ampun tak ampun harus bagi dia. Dia royak gitu. Sebabnya harus pada syarak. Kebetulan akal fikir pun pada akal harus juga. Panggil harus pada akal, harus pada syarak. Adapun dosa kufur niaka nasbahnya orang kufur harus dia pada akal. Fikir akal harus. Tapi tilik pada Allah Taala janji itu jadi mustahil. Dia panggil hukum syarak. Ada pun hukum akal, sahabat akal yang memutuskan. Itu panggil bahasa pada akal, panggil hukum akal. Nak kata wajib, akal yang menghukumkan. Seperti mana? Allah, adanya Allah. Wajib kau mustahil kau jaiz. Ada Allah tu. Wajib. Ha. Yang menghukum kata wajib ada tu, apa yang menghukumkan? Akal kita mutuh kata mesti ada, tak terima tak ada sama sekali, tak terima tak sama sekali, akal putuh, maka apa yang wajib akli namanya. Kebetulan dengan syarak pun Allah tanya afillahi syakum, ada kata wujud Allah tu syak? Tak ada syak. Tapi hak kubur dok syak lah nah. Kita tak ada syak. Maknanya ayat tu menunjuk kata Tuhan tu wajib ada. Akal kita putus. Mesti ada. Allah kata wajib akli. Bila ada dah. Sedia ke baru? Sedia. Dengan mana? Tak ada mula. Siapa yang memutuskan sedia? Akal. Dengan mana? Tak terima tidak sama sekali. Putus mesti. Mesti sedia. Mesti asa. Ada panggil akal yang panggil hukum akli. Akli. Demikianlah kita ni. Akal lagi pula hukum akal. Kita ni lepas pada ni mati. Hukum akli jaizun. Jatiyun. Tapi tilik pada syarat janji daripada Allah mesti dia balik. Apa yang apa tu? Wajib pada syarat. Wajib pada syarat hidup balik. Pada akal harus. Tu panggil harus apa? Harus zati. Kalau tilik pada aridi, wajib juga pada akal. Ha? Tilik pada janji dari Allah. Itu hukum akal. Ada pun hukum adat, nak hukum wajib tak wajib, tilik pada kebiasaan macam mana. Kita cuba-cuba jadi macam mana, tu bit wajib. Dia berulang-ulang mari, wajib lah kutu. Kertas yang kering begini. Sentuh dengan api. Wajib hangur tak? Wajib hangur. Wajib apa itu? Wajib apa yang berbelit-belit dah tu? Wajib pada adat kebiasaan agak hangus. Mesti hangus. Mesti secara kebiasaan. Bukan akal. Akal harus tak hangus pun kerana Tuhan kuasa. Api hak dia, hak ni, hak dia tak boleh hangus ke dia. Pada akal harus. Pada adat kebiasaan wajib. Tak hangus tu mustahil pada adat. Pada akal harus hangus. Harus tidak. Itu dia deh. Baiklah. Tarik pada situ. Maka segala mukjizat-mukjizat tu pada adat mustahil semuanya. Pada karuh kayu jadi ular, pada adat mustahil. Nah, tengok api bakar Ibrahim tak hangus, pada adat mustahil. Pada akal harus. Apa pula Allah Taala cerita jadi wajib syarak. Tak percaya kubu. Muka Tuhan raya. Kita tak percaya mana kita bakit bohong Tuhan. Bakit bohong sama kita lagi pun salah harap besar dah. Betul tak?
ada belit kat tu tu. Ha, kau akal, kau ada, okay, ada belit kat tu. Daun tiga. Daun tiga, orang main daun dulu, daun tiga. Kalau tiga orang sebab kena bak salah juga. Ada itu, ha, panah cepat je main pelari buah. Ha, kita halik main tengok surat. Itu bukan taklif, panggil takrif, tukar huruf. Ha, itu susah kan nak baca. Itu kan. Ha, itu panggil takrif, takrifun. Itu panggil. Nah, aku betul panggil definisi. Baiklah. Kita klik main tengok surat sikit tu.